Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi sebuah informasi mengenai fungsi tanda pesawat di Instagram ya, pada aplikasi Instagram versi terbaru. Nah, di sini kita akan coba langsung ya untuk ikon pesawatnya, yaitu yang ini pesawat kertas ya. Biasanya akan muncul di bawah postingan seperti ini, ataupun ketika kita melihat Reels ya, itu akan muncul di samping sebelah kanan ya, tepat di bawah ikon komentar yang ini. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk apa ya? Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskannya secara sederhana. Jadi, untuk ikon pesawat kertas di sini ya, seperti ini, kita bisa gunakan untuk mengirimkan postingan ini ke orang-orang yang ada di daftar ya. Jadi, di sini misalnya yang ini, kita ketuk pada ikon pesawat kertas. Nah, di sini ada daftar orang-orang yang kita ikuti atau kita follow sebelumnya, ataupun rekomendasi. Mungkin kalian pernah melihat orang-orang ini, mengunjungi profilnya, ataupun kalian pernah melakukan saling DM juga bisa ya. Jadi untuk nantinya akan tampil di sini untuk nama pengguna Instagramnya. Selain itu terdapat fitur di mana kalau kita membuat Instagram kita menjadi publik ya, bukan akun privat, itu akan muncul tambahkan reel ke cerita Anda seperti ini. Dan di bawahnya ada buat grup ya. Kalau kita tambahkan reel ini kita lihat, dia akan langsung masuk ke story ya. Jadi kita bisa dengan mudah membagikan video Reels ini ke story kita ya. Jadi kita bisa repost story orang lain secara mudah, tinggal untuk tambahkan reel ke cerita Anda. Ini kita tinggal tunggu saja sinyal jelek dan mungkin videonya berdurasi dengan kualitas yang lebih bagus ya. Kita tinggal tunggu saja di sini. Nah, dan hasilnya seperti ini ya kalau kita ingin merepost. Kita hapus di sini, kita coba untuk lihat juga di sini bahwa di ikon pesawat kertas ini juga bisa kita gunakan untuk menyalin tautan ya. Namun di sini belum, kita bisa lihat di sini apakah masih ada. Nah, di sini ya. Kalau di akun Instagram yang versi terbaru kita coba lihat ya. Video nggak lucu misalnya di sini. Itu kalau kita ketuk ikon pesawat kertas seperti ini misalnya, itu akan muncul seperti ini nih, salin tautan, bagikan ya, SMS, Messenger ya, WhatsApp, ini untuk membagikan ke aplikasi yang lain ya. Kalau kita ingin menyalin tautan postingan ini, jadi tinggal ketuk pada salin tautan. Tapi kalau ingin kita bagikan, akan muncul seperti ini nih, ke chat Instagram, WhatsApp, pesan Facebook ya, WhatsApp bisnis ya, dan kabar beranda grup Anda di Facebook dan lain sebagainya. Jadi untuk ikon pesawat kertas ini akan memudahkan kita untuk membagikan postingan orang lain ke aplikasi lainnya ataupun ke Instagram lewat DM juga bisa. Nah, untuk urutannya seperti ini nih kalau di akun saya yang ini. Jadi ada Mik Tambayong ya, ini mungkin profil yang pernah kita lihat sebelumnya, baik itu karena lewat saja disarankan, karena kita mengikuti orang lain juga bisa, kita melihat postingannya atau kita memberikan like. Jadi berdasarkan aktivitas kita ya. Untuk urutannya sendiri dari atas ke sini itu terkadang random ya. Jadi tidak bisa dipastikan secara untuk acuan ya. Jadi kalau yang ini paling sering dan ini juga yang kedua itu tidak mesti seperti itu ya. Untuk urutannya itu bisa dikatakan masih random dan tidak berdasarkan untuk yang sering kita hubungi ya. Oke, di sini ada tulis pesan juga kalau kita ingin mengirimkan sebuah komentar ya. Kita coba lihat. Misalnya seperti ini. Kita enter ya. Nah, ini tulis pesannya ini sebenarnya kita coba lihat. Ini bukan pesan ya. Di sini ada pencarian. Jadi kalian bisa mencari untuk nama pengikut yang akan kalian kirimi sebuah postingan ini ya. Nah, mungkin hanya seperti itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai
fungsi tanda pesawat di Instagram ya, versi terbaru. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dan selamat mencoba tutorial ini.